Yo, what's up guys? Bertemu dengan gue BW. Nah, di depan kalian ini adalah sebuah MacBook Pro M1 Pro. Nah, ini yang sangat lagi nge-hype banget yang di ngomongin oleh semua kalangan anak muda, termasuk kalian yang nonton video ini. Gue akan jelasin lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya gue pengen unboxing ini dulu dan baru gue akan kasih tahu tipe apa yang gue beli di laptop MacBook ini dan bener gak sih ini bener-bener bagus untuk editing? Oke, gue akan jelaskan ke kalian semuanya, tapi sebelumnya yuk kita unboxing dulu ini bad boy. Here we go guys. And here you go guys, MacBook Pro. Nah, ini tampak dari depan dan belakang 1 GB tera. Oke, ini pisau yang akan gua buka untuk MacBook Pro ini. Mari kita buka. Alright. Nah, gua enggak begitu mengerti ya kenapa MacBook Pro ini masih pakai plastik. Oke, kita buka dulu plastiknya. Nah. Alright, kita buang dulu nih plastik ya. Dan ini deh guys, sudah aman. Mari kita buka. Yo. And here you go. Okay, wow. Dari depannya udah ada logo Apple. Okay. Ini kira-kira pas gue pegang lumayan berat ya. Okay, kita kesampingin dulu. Dan ini kita dapat paper-paper yang gak akan kalian baca. Dan ini deh guys, stiker logo Apple dengan warna hitam. Oke, kita taruh ke samping dulu. Dan ini ada guys, MagSafe yang ketiga. Aduh, ini bukanya agak ribet ya. Tunggu bentar, gue cepetin dulu. Nah, ini dia guys. Ini MagSafe-nya dengan USB-C. Ya, akhirnya ya guys ya. Nah, kita juga dapat adapter C dengan ukuran 95 watt. Iya, lumayan besar. Nah, itu dia guys, USB-C-nya. Oke, okay. Alright, baterainya kita taruh dulu semuanya. Dan di depan kalian sudah ada MacBook Pro. Oke, okay, kita buka dulu ini plastiknya. Alright. Dan ini deh guys, akhirnya kita buka dulu. Suaranya. Alright, kita majuin dulu bentar biar kalian lihat ini logonya udah ada nih guys. Pasti buka udah kayak gini. Kita buka dulu plastiknya. Oh my god, look at that guys, keyboardnya warna hitam. Cantik banget. Dan ada tulisan Hello MacBook Pro. Asik. Alright guys, ini unboxing singkatnya. Dan apakah benar ini MacBook yang benar-benar yang keren banget? Oke, mari kita review. Nah guys, ini gue ngerekam ya langsung dari iPhone 13 Pro. Nah, dan ini dia penampakannya guys. Ini dia penampakannya. Jadi gue pakai iPhone 13 Pro dengan LED kecil. Nah, dan juga ada ini guys ya. Cuma kasih ke kalian lihat doang. Dan ini tanpa ada gue pasang mic ya. Ini langsung dari suara dari iPhone 13 nya. Alright. Alright guys, nah sekarang di tangan gua, ya tanganku kosong ya. Oke, di meja gua ini udah ada sebuah laptop yang kalian udah lihat unboxingnya tadi. Ini adalah MacBook Pro M1 Pro yang bukan yang model base-nya ya, tapi yang model atasnya. Nah, ini adalah M1 Apple MacBook Pro ya dengan 10 core CPU dan juga dengan 60 core GPU. Dan ini udah RAM-nya udah 16 dan ini dengan kapasitas 1 TB. Wow. Harganya berapa? Harganya 40 jutaan. Hampir 40 jutaan, lebih enak gitu ngomongnya. Oke. Okay. Nah, pertama kali kalau gua langsung lihat MacBook ini ya, ini benar-benar back lagi dia ke zaman-zamannya MacBook Pro ya. Jujur, ini pertama kali gua pegang, ini lumayan berat. Beratnya itu 1,6 kilo. Nah, oke. Okay. Kita langsung aja bahas di sisi depannya dulu ya. Nah, pertama kali ini kita udah melihat langsung ada logo Apple-nya. Right? Di depan kalian ini udah ada logo Apple yang kalau gue bilang ini agak besar dan juga agak hitam. Nah, kita langsung di sebelah sisi kirinya. Nah,
Di sebelah sisi kirinya itu dia ada MagSafe 3. Dia kembali lagi menggunakan charger yang magnetik dan juga ada 2 Thunderbolt ya pakai USB-C dan juga udah ada 1 headphone jack. Nah, dia udah nggak akan pernah ilangin ini kalau gue bilang ya. Oke, di sebelah kanannya, di sebelah kanannya itu ada HDMI satu doang dan juga ada satu lagi Thunderbolt USB-C dan juga dia udah ngebalikin SDXC port buat teman-teman yang mungkin yang pengguna MacBook Pro yang udah diilangin ininya SDXC-nya port, mungkin kalian merasa bahagia ya. Tapi kalau gua, bagi gua sama aja karena gua masih tetap pakai MacBook Pro yang tahun 2016 gitu guys, yang masih ada XDXC portnya gitu. Jadi bagi gua itu nggak begitu big deal ya. Dan lupa ya, di belakangnya kalian juga udah lihat ya tadi ya, di unboxingnya itu ada tulisan MacBook Pro. Nah, gua suka banget sama tulisan ini. Kenapa? Jadi kalau kalian pegang ya, kalau kalian pegang kayak gini, wah keren ya. Nah, kalau kalian pegang gini jalan itu mau ke kafe atau mau ke mana gitu, kalian bisa langsung show off ininya guys, ya MacBook Pro-nya gitu. Alright, so di sisi dalamnya itu pertama kali kita udah melihat Magic Keyboard-nya itu benar-benar gue suka banget guys. Mungkin kalian juga tahu kan kalau di Magic Keyboard-nya itu udah semuanya warna hitam. Wah, ini adalah favorit kesukaan gue. Dan di sini kita ada 6 speaker ya. Mau model yang 14 inch atau yang 16 inch itu speakernya tetap sama 16, ada 6 speaker guys. Oke. Nah, gua akan kasih ke kalian lihat speakernya itu suara tuh kayak gimana. Nah, kayak gini nih guys. Gimana suaranya, speakernya benar-benar dahsyat banget kan. Ini adalah salah satu speaker dari MacBook Pro yang bagi gue ya itu the best ever guys, itu kenyal banget gitu suaranya ya. Oke, di balik lagi di Magic Keyboard-nya itu tetap ada fingerprint-nya ya. Bagi gue nih fingerprint paling bagus karena benar-benar dia itu prosesnya itu pada saat kita tekan jari kita itu cepet banget dia nangkepnya. Dan juga display-nya ini 14,2 inch. Jadi ini benar-benar ya lumayan besar ya. Sebelumnya itu 13 inch tapi ini udah 14,2 inch. Nah, mungkin dari teman-teman kalian juga udah pernah tahu kan. Wah, ada notch-nya nih. Wah, bikin gak enak di mata nih. Ada-ada aja nih. Ya, tapi tenang guys. Ketika kalian pengen nonton film atau pengen edit video, ini notch-nya itu tiba-tiba bisa hilang gitu guys. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi nggak, bagi gue sih ini notch-nya nggak begitu mengganggu ya, karena dia taruh FaceTime ya dengan kualitas XD1080p. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, yuk kita lihat kemampuan dari kamera depan MacBook Pro 1080p. Nah, kayak gini nih guys, contohnya guys. Alright guys, nah ini adalah kamera depan dari MacBook Pro M1 Pro atau M1 Max ya. Nah, ini kualitasnya kalian bisa melihat ya. Ini gua depan gua lagi ada lampu LED terang banget dan gua kasih kalian lihat bentar. Nah, jadinya kualitasnya kayak gini. Oke. Dan coba kita matiin lampunya, kita mau lihat LED-nya kayak gimana ya. Salah. Oh, nah, jadi ini gue udah matiin lampunya. Menurut kalian gimana? LED-nya sih nggak banget ya. Dan ketika gue onin lampunya, ini tetap aja 1080p tetap aja kayak 720p ya. Kurang bener-bener XD gitu. Jadi singkat aja ini dari kamera depan MacBook Pro. Nah, display-nya ini guys, itu udah pakai mini LED. Jadi pada saat kita mau nonton, itu benar-benar hitamnya itu benar-benar hitam ya, bukan yang kayak
MacBook sebelumnya itu masih kayak ada abu-abu gelap gitu guys. Jadi ini udah bagus banget kalau kalian mau edit video atau mau edit foto, itu gelapnya itu benar-benar gelap banget. Nah, pada saat kalian nonton video ini ya, gua itu edit pakai MacBook ini guys. Nah, jadi gua kan kasih ke kalian lihat berapa lama untuk render untuk video yang saat ini kalian nonton. Nah, kayak gini nih guys. Gua kasih kalian lihat berapa lama. Nah, bagaimana dengan performance baterai di MacBook Pro M1 Pro ini? Ini bagi gue ini lumayan panjang ya waktunya, karena dia bisa sampai hampir 10 jam gue gunain untuk edit, gue gunain untuk nonton film, nonton YouTube ya, dan juga untuk edit foto. Ini bisa sampai hampir 10 jam. Bagi gue itu udah wow, udah keren banget gitu ya. Nah, jadi guys, kesimpulannya ya, apakah MacBook Pro ini benar-benar bagus banget untuk anak muda yang untuk berkarya? Ini bagi gua sangat-sangat bagus banget guys ya, terutama buat kalian yang tahu caranya untuk menggunakan sebuah MacBook yang lagi nge-hype ini. Ini bukan cuma soal nge-hype ya guys ya, tapi kemampuan yang ada di sebuah laptop ini guys. Kalau kalian suka edit video, kalian suka nonton, kalian suka edit foto, ya, dan ini worth it buat kalian, gitu guys. Cuman, dia agak lumayan berat gitu guys, ya. Tapi, performance di dalamnya guys, wow, the best ever. Okay, so guys, itu aja kesimpulan singkat dari gua untuk MacBook Pro yang gua beli ini, ya, sama sekali bukan pinjaman, ya, jadi semua unboxing atau review yang ada di video ini, di YouTube gue ini, itu semuanya gue beli ya, bukan dipinjemin atau disponsor. Okay, jadi begitu aja guys. So, kira kalian enjoy dengan video ini dan kalian suka, jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe. Okay, gue BW, sampai ketemu di next videonya. Ciao.